EPS토픽 듣기. 1에서 2번. 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번. 1. 교통. 2. 버스. 3. 시청. 4. 택시. 1번. 1. 교통 2. 버스 3. 시청 4. 택시 2번 1. 지하철 2. 비행기 3. 기차역 4. 정류장 2번 1. 지하철 2. 비행기 3. 기차역 4. 정류장 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 시청에 어떻게 가요? 3번 시청에 어떻게 가요? 4번 주말에 보통 뭐 해요? 4번 주말에 보통 뭐 해요? 오번 집에서 회사까지 버스는 시간이 얼마나 걸려요? 오번 집에서 회사까지 버스는 시간이 얼마나 걸려요? 18과. Oke, sekarang mari kita bahas kunci jawaban beserta pembahasannya. Ingat ya, untuk soal-soal seperti ini yang masih gampang, usahakan kalian tidak salah. Sekarang kita langsung bahas soal pertama ya, berikut pilihan jawabannya: 1번. 1. 교통. Kyotong itu transportasi ya, ini gambar transportasi sih, tapi bukan ini ya. Kita dengar pilihan yang kedua: pose. Pose bis, bukan ya? 3. 시청. Si 시청 si itu balai kota apalagi ya. Nah, 1, 2, 3 salah, berarti coba kita akan ke nomor 4 ya. 4. 택시. -si. Nah, sesuai banget. Jadi, ini gambar taksi. Jadi, taksi. Jadi, jawabnya nomor 4. Lanjut ke soal nomor 2 yuk. 2번. 1. 지하철. 지하철. Kereta bawah tanah, bukan ya? I. PNG. Iya, PNG, PNG, pesawat terbang. Jadi, jawabannya nomor dua, tiga, Kicayok. Kicayok. Kicayok itu stasiun kereta. Bukan ya. 4. enam, Nomor 4. enam, dua, tiga, Tadi jawabannya ya tadi dua, nomor 2 dua, kita lanjut ke tiga, nomor 3 tiga, seperti biasa perintahnya cilmunel.co dengarkan pertanyaannya almajen tetabel korisipsio silahkan pilih jawaban yang benar. Sekarang kita dengarkan soal nomor 3. 3번 시청에 otoke kayo? Seperti yang udah saya pernah kasih tahu di video-video sebelumnya untuk soal seperti ini ingat ya kalian harus tahu dulu kata tanyanya sama kata kerjanya. Nah tadi di sini ditanya 시청에 -e, otoke kayo? di situ adalah kata tanyanya itu otoke bagaimana kayo itu kata kerjanya pergi jadi otoke kayo bagaimana pergi ke sicong bagaimana pergi ke balai kota nah sekarang kita lihat pilihan jawabannya yang paling sesuai kalau yang nomor satu cingguga kayo emang ada kata kata kayunya tapi di sini maksudnya cingguga kayo temannya pergi kan di sini ditanyanya otoke bagaimana jadi bukan dengan siapa ya jadi nomor satu nggak mungkin Lalu yang nomor dua, posega kayo bisnya pergi. Nyambung nggak? Nggak nyambung ya, walaupun memang ada kata-kata yang mendekati. Tapi itu bukan jawabannya, karena kan ditanya bagaimana perginya. Lalu yang nomor tiga, boserol tago kayo. boserol tago, naik uh, bis, uh, pergi dengan naik bis. Nyambung nggak? Bagaimana pergi ke balai kota? Iya, nyambung ya. Jadi jawabnya nomor tiga. Kalau yang nomor empat, cinggural manaro kayo. Cinggural manaro kayo itu artinya pergi, manaro, untuk bertemu teman kecuali ditanya untuk apa pergi ya ke balai kota baru di sini kan misalnya si congi otoke kayu bagaimana pergi ke balai, dos, eh, balai desa, ya jadi di sini jawabnya nomor tiga ya lanjut ke soal nomor empat baca sekilas juga pilihan jawabannya ya dengan membaca sekilas terlebih dahulu pilihan jawabannya kalian jadi ada gambaran jadi lebih nyambung oke okay, sekarang kita dengerin soalnya ya 4번, Begir, 4번. 주말에 보통 뭐 해요? Ya di sini si cowoknya nanya ya, Jumare pada akhir pekan potong biasanya Moheo melakukan apa? Kira-kira yang paling nyambung dengan pertanyaannya, Jumare potong Moheo biasanya akhir pekan melakukan apa? Kita lihat ya. Kalau yang pertama, Taem Jumare Heo, Taem Jumare Heo melakukannya pada akhir pekan minggu depan. Kurang nyambung ya itu pasti pertanyaannya onje. Nomor dua, potong Hesayeso Heo. potong biasanya wesayeso heo melakukannya di perusahaan kurang nyambung juga ya nomor tiga untungina shopping shopping ngel biasa uh, untungina shopping ngel biasanya maksudnya olahraga atau berbelanja yang nomor empat Toyoil hago Irioyo pada hari sabtu dan minggu kira-kira yang paling nyambung mana jawabannya iya yang nomor empat ya untungina berolahraga atau shopping berbelanja mari lanjut ke soal nomor lima oven 집에서 회사까지 버스는 시간이 얼마나 걸려요? 오케이, 내리신이 나 집에서 회사까지, dari rumah, 회사까지, sampai perusahaan, 버스는 시간이, k t u b i s a m e m a k a n waktu berapa lama. jadi si itu n i r p e r u s a h a a n naik bis berapa lama, w a k t u y a gitu j a si Kalau yang nomor satu, Hansi Samsi Bunyeo jam 1.30, nggak nyambung ya. Nomor dua, yo Sotsie Kayo, pergi jam 6 ke rumah atau pulang kerja aja jam 6. Bukan ya, bukan itu ditanya. Ini nomor tiga, Sam, Samsi Buncung Do memakan waktu 30 menit. Nah ini ya, sama kan kata kerja juga, Goyoyo memakan waktu berapa lama? Oh, memakan waktu sekitar 30 menit. Yang nomor empat, Ilbonina Ibon Bo Tayo naik bis nomor 1 atau nomor 2 kecuali ditanya naik bis nomor berapa ya jadi yang paling tepat jawabannya adalah nomor 3 demikian pembahasan soal listening semoga bisa dipahami dengan baik ya sekarang kita lanjut ke soal reading perintahnya dalam gerimul bogo silahkan lihat gambar manen muncangel goresipsio Silakan pilih kalimat yang benar nomor 1 itu ada gambar orang lagi ngapain lagi jalan kaki ya yang nomor 1 tayo itu artinya naik bukan Nomor dua anjayo itu duduk, bukan ya? Yang nomor tiga koroyo berjalan kaki, sesuai ya dengan gambarnya. Jadi jawabnya nomor tiga. Nomor empat ironayo asal kata ironada itu artinya bangun, bangun tidur gitu ya, atau bangun dari duduk, bukan ya? Jadi ini jawabannya nomor tiga. Lanjut soal nomor dua itu ada gambar bis, orang lagi, lagi naik bis terus tanda panahnya ke arah bisnya itu ya. Yang di sini nomor satu bosrol nero soyo, bosrol nero itu artinya turun dari bis ya. Bukan ya. Yang nomor dua, Boserol Cina Soyo. Itu artinya me -e -bis, Melewati bis. Jadi maksudnya sudah melewati bisnya. Kalau ini gambarnya bukan seperti ini ya. Nomor tiga, Bosrol karata Soyo. Soyo itu transit atau transfer. Nah, bukan seperti ini ya gambarnya. Biasanya kalau kayak gini ada bis satu, ada tulisannya jihacol atau ke mau kemana. Yang nomor empat, Bosrol Tago Wasoyo Bosrol Tago Soyo itu pergi atau datang naik bis. Jadi ini yang mana jawabannya? Iya, yang nomor 4 ya. Lanjut ke soal 3 sampai 5. Perintahnya bingkane drogal kacang almajen gosol Silahkan pilih uh, hal yang bisa dimasukkan yang paling tepat ya ke dalam tempat yang kosong. Atau ke dalam tempat yang bla 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 itu ya. Sekarang kita lihat soal nomor 3. Ji beso wesa kaji bla 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 Kalau kalian masih ingat ini sama dengan pertanyaan listening tadi dari rumah Wesa kaji sampai perusahaan titik-titik memakan waktu titik-titik gitu baru dijawab isi pun contoh ke memakan waktu sekitar 20 menit kata tanya yang paling tepat apa masih ada yang ingat Oke kita lihat satu, yang satu weh masuk mau ngapa nggak nyambung ya nomor dua onje kapan kurang nyambung dengan kata golyoyo. nomor tiga miotke, berapa buah apalagi entah mau nggak nyambung yang paling nyambung mana iya nomor empat olmana berapa berapa lama kalau digabung dengan Goliyo Olmana oh, mana memakan waktu berapa lama jadi ini jawabnya nomor 4 ya lanjut ke soal nomor 4 suruh sinan suruh sinan yogi kaji otoke wasoyo suruh yogi kaji sampai sini otoke wasoyo bagaimana datangnya maksudnya di sini otoke wasoyo naiknya naik apa gitu ya pergi ke sini pakai apa dijawab jonan ka bla 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 titik-titik uh, karena dekat dari perusahaan saya titik-titik kira-kira yang paling tepat satu Anwasoyo soyo mosok tidak datang karena saya dekat dari perusahaan nggak mungkin ya nomor dua gorowasoyo berjalan kaki datang karena dekat dengan perusahaan nyambung nggak nyambung ya nomor tiga pihengirul tasoyo sudah datang dengan pesawat karena dekat dari perusahaan apalagi entah mau nggak nyambung ya nomor 4, bose ga parel koyeyo, ko e, bose ga bisnya akan cepat, bukan itu oh, bukan itu ya, jadi yang paling tepat yang mana, iya nomor 2 naik apa ya oh karena dekat, saya koro wasoyo sudah datang berjalan kaki, gitu sampai sini dulu pembahasan soal IPS Topik Bab 18, semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian ya, jangan lupa like kalau kalian rasa video ini bermanfaat, komen kalau ada yang bertanya subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya yang akan tayang dan share video ini ya biar makin banyak orang yang tahu sehingga channel ini semakin berkembang krom tamu yang sangnya soto mana yo kamsahamnita annyeong fighting yorobun